profesional, tapi apapun itu target kita untuk jadi intinya bukan saya maksud ini bisa lolos sampai dari kedua dengan kerjasama semua orang yang bisa ada diceritakan sedikit mungkin dari awal yang mungkin sempat kita ke perdamaian dan sebagainya ya mungkin itu mungkin itu proses maksudnya ya awal memang kita kondisinya banyak yang semua tahu seperti itu, tapi gimana caranya teman-teman ini bisa berprestasi dengan karena tim sedemikian rupa supaya anak-anak ini mau bekerja walaupun kondisinya ini. Alhamdulillah teman-teman mau bekerja walaupun nggak ada dana tapi di nasional ini kan nggak berubah maksimal. Tantangannya apa kalau tantangannya dari awal ini saya bilang, jadi pertama saya masuk ke sini kan saya ingin memperbaiki nama baik saya ketika saya menjadi asisten di asistennya karena nama saya jelek banget kita kan itu yang kedua. Jadi pelajaran saya dan tantangan saya bisa nggak sih tim yang nggak ada anggaran, tim yang pemainnya nggak bisa milih, terus tim yang apa adanya berprestasi. Nyatanya kita bisa. Dan kenapa? Dengan memanage tim sedemikian rumah sehingga pemain tetap semangat dan berjuang. Saya kira ini penantian panjang ya. Ini penantian panjang teman-teman dari Persiku, supporter Macan Muria dan tentu saja masyarakat Kudus semuanya. Pada akhirnya setelah 10 tahun teman-teman selama ini mungkin tidak maksimal, terseok-seok bermain di kompetisi yang liga rendah lah kira-kira gitu. Sekarang alhamdulillah atas kerja keras teman-teman pemain semua, atas tentu saja dukungan dan dari teman-teman manajemen, racikan dari Coach Denny, support dari teman-teman Koni, Aska, Pemkab, semua saja stakeholder yang ada di Kabupaten Kudus ini, hari ini atau tahun ini adalah harinya masyarakat Kudus setelah 10 tahun kita menunggu lamanya untuk ini. Saya tadi di panggung hampir meneteskan air mata karena dasarnya saya sendiri senang bola dan alhamdulillah pada hari ini saya menyaksikan tim kebanggaan masyarakat Kudus bisa berlaga di Liga 2. Dan saya berharap nanti di Liga 2 ini, sebagaimana tadi Mas Ilham cerita, kita tidak hanya numpang, tapi kita harus mampu mewarnai Liga 2 ini dengan segenap kemampuan yang kita miliki, dengan segenap tentu saja semangat, dan tentu saja dukungan yang mungkin tentunya lebih besar lagi kita harapkan dari semua elemen tadi, sehingga teman-teman Persiku nanti mampu mengarungi Liga 2 ini dengan maksimal. Saya kira itu, saya nggak punya banyak kata-kata, tapi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua pemain, semua tim pelatih, official manajemen, dan supporter Macan Mulia semuanya. Hari ini adalah kado terbaik untuk Kabupaten Kudus dengan Persiku naik ke kasta Liga 2. Saya kira itu saja. Ojo lali lo di-follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.